Nasional 5 edisi 24 November 2015 berikut adalah tumpuan hari ini. Bagi yang inginkan kelainan bersama keluarga sempena cuti sekolah ini, apa kata anda cuba ke Berhulu Camp di Serting Ulu Negeri Sembilan yang letaknya kira-kira 250 km dari Kuala Lumpur. Selain suasana alam semula jadi yang mendamaikan, Berhulu Camp agak istimewa kerana letaknya dalam dusun buah-buahan. Imei Haryanti Abdul Rahim ada laporannya. Berhulu Camp yang terkenal dengan julukan Kampung Pesta Musim Buah-Buahan mempunyai jeram yang cantik serta airnya yang jernih. Destinasi popular yang tercatat dalam kalender pelancongan Negeri Sembilan. Kampung kita ni memang buat masa sekarang memang terkenal lah. Boleh katakan dalam Malaysia ni terkenal pasal Berhulu Camp di mana banyak sekolah, universiti, kolej apa semua memang boleh kata setiap minggu mengunjungi kampung kami lah. Pusat rekreasi di bawah seliaan pejabat daerah Jempol ini diusahakan sekumpulan belia Kampung Serting Ulu. Di Bulu Kem ni kita merupakan pusat latihan dan rekreasi luar yang menyediakan perkhidmatan latihan dan juga motivasi kepada pelajar-pelajar sekolah IPT dan juga korporat. Yang pertama, halangan berlumpur. Kemudian kita ada flash bomb. Flash bomb ni salah satu aktiviti yang ada di Berhulu Camp. Kemudian kita ada jungle trekking, kemudian kita ada aktiviti lasak dan sebagainya. Kampung Serting Ulu Jempol yang telah dinobatkan sebagai Johan Anugerah Desa Sejahtera Satu Malaysia peringkat Negeri Sembilan 2015 menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk belia-belia di kampung ini di Berhulu Camp seperti Big Splash Bump ini yang telah disediakan secara bergotong royong oleh staf dan juga penduduk Kampung Serting Ulu Jempol. Selain kemudahan chalet dan tapak perkhemahan, Berhulu Camp turut menyediakan pelbagai aktiviti yang sesuai untuk golongan belia beriadah termasuk trek motocross yang dibina hasil kerjasama penduduk dan belia kampung. Pada 2013, Berhulu Camp menerima 20,000 pengunjung dan jumlah itu meningkat kepada 37,000 orang tahun lepas. Suasana yang mendamaikan di sini akan menjadi kenangan indah kepada anda yang berkunjung ke Berhulu Camp. Emi Haryanti Abdul Rahim untuk Berita RTM. Baiklah saudara, laporan dari Emi Haryanti itu tadi mengakhiri Nasional 5 untuk petang ini. Dan selepas ini ikuti laporan cuaca dari Met Malaysia.